Oh, lagu kangen. Eh, kita gak nge-closing udah nyender, kita gak nge-closing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys, dengan kita tentunya masih dengan Leslar. Kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua yang selalu menarik perhatian kita semua. Apalagi tentang keuangan, kebaperan, serta kegesrekan hubungan mereka, yakni Lesti dan Bilar yang semalam sama-sama ada di konser Ahmad Dhani Band 2021. Cukup menarik sekali karena si Dedek Lesti bela-belain teman kekasihnya jadi host di acara Ahmad Dhani Band tersebut. Terlihat keseruan mereka saat membawakan acara dan kocaknya bersama Bung Dhani tentunya guys ya. Seru banget bukan? Seru karena kehadiran Lesti dan Bilar mampu mendongkrak. Ya, penampilan Ahmad Dhani tersebut banyak fan Lestar yang berkunjung ke acara Ahmad Dhani. Sehingga hal tersebut tentunya mencuri perhatian kita semuanya, para fan Leslar yang melihat keuangan, kebaperan, serta romantisme saat si Dedek Lesti hadir di sana. Lesti, ada pertanyaan buat saya? Apalagi saat si Dedek Lesti request lagu kangen tentunya, ya menyampaikan isi hatinya bahwa rindu sama kekasih hatinya yang seharian full bekerja. Tentu hal itu dalam rangka mensupport dan juga rindu pada sang kekasih. Kemesraan, kebersamaan, serta kegembiraan Lesti nampak nyata ketika ia bersua foto dengan istri pentolan dari Dewa 19 itu, yakni Mulan Jamila yang sekarang juga menjadi anggota DPR. Terlihat wajah Dedek berseri-seri. Ya, dia nampak begitu cantik menemani kekasih hatinya Rizky Bilar. Terlihat dia pun tersipu malu saat ada di sana. Tetapi hal itu ia lakukan hanyalah demi mendukung serta menunjukkan rasa cintanya pada kekasihnya tersebut. Tentu saja kita sebagai fan mereka selalu mendukung hal-hal yang membuat mereka semakin lekat, semakin mantap. Apalagi si Dedek juga mempromoin acara tersebut. Ini tentu menganulir anggapan segelintir orang yang menganggap bahwa Lesti dan Bilar bohongan ada di acara Dhani. Namun nyatanya hal itu berbeda dari pandangan segelintir orang tersebut. Keuangan Lesti dan Bilar saat berada di sana mampu memukau kita semua. Ya, romantisme hubungan Lesti dan Bilar memang patut diacungi jempol. Saling support satu sama lain, menghargai pasangan satu sama lain, tentunya adalah keniscayaan yang harus dilakukan bagi pasangan yang lainnya. Ya, tentu saja keseruan, keuangan, kebaperan, kegesrekan Lesti dan Bilar di acara Ahmad Dhani tersebut membuat kita semua pada bahagia. Membuat kita semua tak henti-henti mendoakan hubungan Lesti dan Bilar semoga disegerakan menuju
halal. Karena kita tahu beberapa hari ini Lesti disibukkan dari pertunangan ya, ikut nimbrung ya, menjadi orang yang diundang dalam acara pertunangan maupun nikahan sahabat-sahabatnya. Tentu 2021 sudah dibuka dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat kita semua juga terbawa suasana, suasana pertunangan hingga pernikahan. Tentu juga si Didi ingin melakukan, ingin juga berproses ke arah ke jenjang yakni pernikahan tersebut. Tentu suasana yang dihadiri oleh Dede Lesti selama ini semakin mempermantap suasana hatinya, dan Rizky Billar pun semoga semakin dipermudah jalannya dan hatinya pun semakin terjaga hanya untuk Lesti seorang. Tentu saja itulah harapan kita di pagi hari ini, mendoakan kebaikan bagi Rizky Billar maupun si Dede Lesti. Karena kita berharap keduanya yakni Lesti dan Billar bisa menyusul pertunangan dan pernikahan sahabat-sahabat mereka. Ya, hal itulah yang kita harapkan dan selalu kita doakan kebersamaan keduanya hingga ajal memisahkan, menyatu dalam ikatan cinta yang bernama mahligai rumah tangga. Tentu itulah harapan kita semua, yang terbaik untuk Lesti dan Billar dan yang terbaik untuk kita semua tentunya guys. Jadi doa dan dukungan, support serta hal yang positif mengenai mereka berdua selalu kita doakan dan support dengan support yang terbaik. Dan jangan sampai saling mendiskreditkan ataupun menghakimi idola kita tentunya. Karena baik Lesti dan Billar juga adalah manusia biasa dan mereka berproses untuk menuju sempurna. Tiada kesempurnaan kecuali hanya milik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Itu saja kabar terbaru serta terbaper kemesraan Lesti dan Billar saat berada di acara konser Ahmad Dhani Band 2021 yang telah mencuri perhatian kita semua. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.